Kita akan ingin menemubual di mana kumpulan OTA yang paling lama ditumbuhkan sejak berapa tahun dahulu, ya ini kumpulan SPDR. Oke, apa kabar Bang SPDR? Alhamdulillah semua sehat. Oke, ini kumpulan SPDR ya. Bella, di sini kita ingin menanyakan beberapa soalan lah untuk kumpulan SPDR. Oke Bang, saya nak tanya satu soalan dulu. Yang pertama, berapa lama sudah SPDR ini ditumbuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya SPDR ini kan sudah ditubuhkan pada tahun 1992 lagi. Jadi lebih kurang ada 27 tahun sudahlah kami bergiat dalam bidang musik ini di daerah Tawau. Baiklah, SPDR, selalu di mana ke tempat berlatih ataupun gyming? Di mana ke tempat yang selesa di mana kumpulan SPDR ini membuat latihan? Pada mulanya kami hanya berlatih di kawasan rumah kami sahaja, di mana di ruang tamu itu kan, di ruang parking kereta itu kan, kami akan set alat di situ dan kami akan gaming lah ataupun cari praktis lagu-lagu di situ. Oh oke, okay. Okay, baiklah, pencapaian yang terbaik setakat ini SPDR mainkan lagu-lagu di mana-mana event lah setakat ini, pencapaian yang paling terbaik. Pencapaian terbaik kami pada tahun 1999 yang kami pernah menjuarai, ya bukan menjuari lah, maksudnya kami telah mendapat tempat yang kedua kan, pertandingan lagu-lagu irama 60-an Dewan Masyarakat tempat kedua lah. Dan juga kami pernah mengiring pentas ria yang dianjurkan oleh RTM, RTM Tawau. RTM Tawau. Dan kami sebagai pemusik pengiring lah. Selalu berjelajah lah daerah Tawau ini untuk bermain musik. Kongsikan cerita manis, pahit manis, musik di daerah ini, pengalaman. Selama SPDR ini ditumbuhkan lah. Kayak kenangan manis, pahit. Siapa boleh jawab? Di manakah kenangan main, kenangan manis lah? Di mana dimainkan contohnya macam di tempat orang kawin. Dengan sambutan yang begitu ramai kah, atau di mana ibu-ibu lah? Selalu ya di mana lah? Yang paling sekarang yang paling gempa sekarang di sini lah. Kenangan pahit itu iyalah, masa kalau masa main band orang kami dikacong. Itulah kenangan yang paling pahit lah. Pengalaman kami bermain band ini di daerah Tawau lah, kemudian di daerah-daerah lain seperti Ladato, Kunak, Semporna dan hingga ke Papar lah, sampai ke Sandakan di Sugut ya kita pernah main juga. Jadi banyaklah tempat-tempat yang telah kami jelajah lah, bermain tempat orang kawin dan pementasan. Okay, apakah perancangan band ini pada masa akan datang? Adakah kumpulan SPDR ini akan membuat album ataupun seterusnya beginilah? Macam mana? Ya, pada asalnya memang itu perancangan kami lah. Jadi kami galakkan kami punya pelapis-pelapis ini lah untuk meneruskan kami punya perjuangan ya dalam bidang seni ini kan. Jadi memang pun ada perancangan kami untuk merakam lagu album lah ya. Sekurang-kurangnya single ya, lagu-lagu yang dikompos oleh SPDR Band. Oke, SPDR ini ada tak pelapis-pelapis? Maksudnya anak-anak yang akan mengganti? Maksudnya dibagi latihan? Ada. Memang ada sudah ya. Dalam perancangan adalah perancangan yang sudah, sekarang ya. Tengah dilatih lah. Iya. Oke. Okay. Selaku band lama diberikan kata-kata terakhir kepada peminat pengamal musik Tawau. Jadi untuk harapan Abang untuk semua band yang berada di Tawau. Oke, pertama sekali kami mengucapkan ribuan terima kasih lah ya kepada semua peminat-peminat dan juga penyokong-penyokong yang menyokong SPDR selama ini daripada bermula pada tahun 1992 lagi. Dan kami harapkan supaya industri band ini kan dapat sambutan. Oke, okay, baiklah, kumpulan SPDR. Oke, okay, terlebih dulu kita ingin memperkenalkan setiap seorang dan apa position dia. Oke, okay, kita mulai dari mana dulu? Oke, okay? Okay lah, kita mulai daripada sini ujung. Oke, okay, perkenalkan nama Abang. Ya, nama saya Abdul Rashid bin Jamaluddin. Saya punya position sebagai pemain drum. Pemain drum, ya. Oke, okay, pemain drum. Oke, okay, seterusnya? Saya Edi, position saya keyboardist dan selaku vokalis juga. Vokalis, oke, okay, seterusnya? Saya Alias, position sebagai gitaris second ya. Oke, okay. Okay, Abang? Saya Ibrahim, sebagai pemain keyboard. Pemain keyboard. Saya Zuki Flibi Jamaluddin, selaku pemain gitaris. Oke. Okay.
Oke. Okay. Saya Abdurrahman Jamaluddin selaku pemain bass dan merangkap sebagai pengurus lah setiap band. Oke. Saya Jumadi Lapalega sebagai gitar. Oke, baik, itulah dia ya, sedikit sebanyak kita punya temu bual bersama kumpulan SPDR yang lama bertapa di Tawau ini, kumpulan Otai paling lama. Baiklah, sampai di sini saja kita punya temu bual kumpulan SPDR ya. Sekian, terima kasih. Kumpulan SPDR dipersilakan. Oke, assalamualaikum dan selamat malam. Kami dari kumpulan SPDR ya, ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang pada semua yang ada pada malam ini. Kami akan membawa lagu-lagu lama saya, tahulah berusia sudah. Tapi kami akan tetap menghibur anda pada malam ini.